mlaku nang genteng. Hey, Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ning acarane aduk-aduk mangan terus. Saiki isun ana ning Kecamatan Genteng. Jarene ning bekas terminal lawas iku ana panganan hang. Winuh. Iki hun nak kepengin nyacak, pengen nyicipi panganan paranangan orang gini. Jare nih bisa nggarai lambeku moncong. Saking pedes sih jare. Ayo dideleng gini yuk. Yuk. Saiki wis ana ning jerone terminal lawas Genteng. Ning kene iki spesial ayam pedes. Pedes. Tapi winuk jenenge. Terkenal sak Kecamatan Genteng lan sak Kabupaten Banyu. Warung ayam pedas. Wow. Ingin ayam pedas kamilah jagonya. Super ayam pedas. Nikmat lezat. Pun nak takon nang hang duwe, hang masak pisan. Kira-kira iku kan ana tulisane kamilah jagonya. Kira-kira ayamnya ayam jago ta sing lho. Iki takon ben niku ya. Bu, assalamualaikum. Nggih, namine sinten, Bu? Kula Bu Giem. Bu Giem, Bu. Super ayam pedas mriki nggih, Bu. Nggih. Waduh, ini berarti makanan-makanan yang ekstra pedas berarti ada di sini, Bu. Yeah. Niki. Terus ayam pedasnya itu digoreng apa kuah atau gimana? Dipanggang. Oh, dipanggang. Terus yeah. Habis itu? Habis itu direbus sama bumbunya. Bumbunya, terus? Diungkep. Hmm? Terus habis itu kan di santan, kasih santan. Oh, ono santan nih, Lur. Niki pasti nikmat dan gurih. Bu, ingin ngali mungkin ayam pedasnya, Bu, mungkin, Bu. Oh, nggih. Di sini menunya apa saja, Bu, selain ayam pedas? Ayam pedas. Nggih. Ten welut. Ada welut, ada dendeng ragi. Lele juga ada. Terus pecel. Pecel juga ada nggih, Bu, nggih di sini nggih. Nah, terus ayam pedasnya, Bu. Oh, ini ya, Bu, ya. Nah, iki, Lur. Tolong, Lur. Ini Bu, ini gendong mau, nah. Ini ke ayam pedas, ya? Ini ayam pedas. Oh. Ini spesial ayam pedas. Ini lho, rara nih ayam pedasnya gede-gede. Ini kesukaan orang-orang, ya ini yang disukai ayam pedas. Terus kuahnya ini ya, Bu, ya? Ya, ini kuahnya. Oh, terus kalau kuahnya kayak gini, ini lomboknya berapa ini? Lomboknya minim ya 15 kilo. Lur, 15 kilo? Masalah lo, re. Ini dua, ini. Oh, iki. Masalah lo, re, lur, re. Loboke lo, rari abang-abang, lur. Asli loboke. Asli loboke. Dan ini ternyata juga ada ini juga ada timba-timbanya, juga ada kuahnya juga. Kuahnya banyak. Sedino iki kira-kira pirang petik, Bu? Petik napa ayam niki, Bu? Ayam. Ayam. Mboten petik nggih. Petik ayam. Yeah. Berapa kilo, Bu, kalau sehari, Bu? Mungkin ya ada 20 kilo ya lebih lah. 20 kilo nggih, yeah. Sehari ya, Bu, yeah. Ya. Pasti habis nggih. Yeah. Selain itu juga ada makanan-makanan lainnya. Ya, ada. Jadi nang kene pisan ana, Lur. Agung dideleng enggak? Ya? Ah. Ada udang tapi belum. Ini welut. Welut. Adung ini jeroan. Habis itu ada dendeng ragi. Ya. Terus ini ayam apa, Bu, ini, Bu? Panggang. Oh, ini ayam panggang. Ya. Pedes juga berarti, Bu? Iya, itu setengah. Oh, setengah pedes. Terus ini? Ini kari. Oh, kari. Ada ayam juga, bumbu Bali juga ada. Itu lele. Nggih. Oh, lele ana pecel pisan. Pakeh pokoknya ana nang kene. Isu nak pesen bareng ya. Anu kene spesial ayam pedas. Nggih. Berarti kula tak pesen ayam pedas mawon. Nggih. Terus tak tambah iki. Enggak bisa. Enggak bisa ya wis. Pokoke iki ben wis. Ayam pedas padahal sing ngelur iki mawon kene.
Nggih, Bu, pesen kula. Nggih. Kula linggah mriku nggih. Nggih. Nggih, niki sewu. Monggo-monggo. Winah kok iki lho duduk ya. Iya. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Ayam panggang. Ayam bumbu rujak. Jadi, waduh, iki terus kelendi. Tapi yang jelas ngerasakno ayam pedas iki pasti enak. Tambah meneh ngono ayam bumbu merah ambil ayam rujak panggang. Bumbu rujak. Jadi edisi kali ini makan ayam petik yang bisa dipangan. Kamu mana nih, Bu? Ayam kare. Masalah. Yang kuning ayam kare. Ini kenapa, Bu? Ini ayam kare paha. Ayam kare paha. Ini juga ayam pedas. Ayam pedas. Ini ayam pedas saja. Ayam pedas saja. Ini yang kare paha. Nggih. Ceritane sune iki. Iki kelendi terus sak meneh akeh panganan iki, Lur. Hah? Hang dipilih, hang digi. Tapi yang jelas iki mau kon bagi-bagi bae. Pun nak arep bagi-bagi. Koyone wong hang samping sing iki kurang mangan. Biarin. Ini iki biarin, Lur. Masalah teko maning Lur. Dendeng ragi, sapi. Belut goreng. Sego, favorit iki Lur. Lele goreng. Lele Lur. Ini jeroan goreng. Masalah arek akeh Lur iki Lur, apa ngemajang sampeyan iki Lur. Ibuke kari demen. Weruh adung isin favorit mangan sego duwene papat sego ning kene. Nah ini macam-macamnya ada di sini Lur. Hang spesial itu ayam pedas, termasuk juga ada beberapa makanan yang lainnya. Iki ono dendeng ragi pisan, terus mari digu iki ono apa ngarani welut. Nah iki lele wis terus kelendi mangane terus iki kabehan iki Lur, kagen iki Lur, kabeh ditokno nang kene. Tapi yang jelas iki makanan bisa pilih. Aduh ngahing demen pedes ya bisa milih tangarane bumbu Bali, ana panggang pisan, goreng ya bisa, iki mau ya kari ya bisa. Cacak sing paling cacak hang paling favorit nang kene yaitu ayam pedas. Oke. Tolong untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Wajib hukumnya untuk cuci tangan. Pakai sabun agar tidak terkena corona. Masuk? Sering isun wong sing isun iki biasa nganggo sendok. Sendok dilegain, saiki mangan ambil tangan.
rasanya pedesnya sampai bumbunan lho. Alane dagingnya gitu lho. Ini sepertinya meresap bumbunya di sini. Jadi kuahnya itu enak, dagingnya empuk, dan bumbunya meresap di sini. Diuklep, dibakar, lalu dibuat diwani santan. Dipangan ini bumbu Bali, nah cacak ini bumbu Bali. Sedikit penting ngerti rasanya loh. Iya, sedikit. Insya Allah. Rasanya gini. Rasanya kalau di Bali ya lur. Bumbu Bali. Gili manuk. Ada manisnya, gurih, kuahnya itu kental. Jadi enak rasanya pas ning ayam. Winuk. Bali takon mawa. Ayamnya ayam jago atau ayam paran iki mau. Iki bumbu kari lho. Ayam bumbu kari. Beda maning. Beda maning. Bidi kita tebel-tebel. Malu diku bumbune yo meresep pisan. Gurih rasane. Enak. Pakai kuat. Parah iki. Petek maning. Iki bumbu rujak iki. Ini yang terakhir bumbu rujak. Bumbu ini parah nih. Bumbu rujak ya. Bakar ini panggang bumbu rujak. Pas paha. Paha ini juicy loh. Nah, kayak bumbu ini rasa kental enak. Ya kan ini. Rujak. Enak loh. Panggang nih. Jadi rono rasa panggang. Jadi dipanggang, diangkat di gigu. Mari di gigu tuh sama bumbu rujaknya. Bumbu rujak ini kental lor. Ini rasanya manis, gurih. Mari di gigu, pengen mati. Mempakat pokoknya. Ini empuk kabeh lho. Suara sing usah dikunyah iku lama-lama langsung. Kaya es krim lho. Iya. Ilang langsung semut mlebu. Mangan rasakno iku. Pengin maning, pengin maning. Pengin terus pokoke lho. Wis lho, paman iki kae.
Nah, ini gorengan-gorengan. Adung ini gorengan welut. Kang ono ning sawah-sawah iku. Ta iki welut iku wis ana tenang ono lho, Pak. Crunchy, crunchy. Renyah, gurih temenan. Pak, biasa lho. Jale ben weh. Oh, jaka jare. Ini bumbu ragi lho. Arane daginge lho. Masalah. Sate gitu. Wandel kok keset lho. Dagingnya empuk lur. Alane ragine. Gurih. Anjuhu. Rangkat mungkin. Rangkat yang dagingnya. Tambahin sepul. Pokoknya pedes. Ternyata pedes di Wen yang ambil es jeruk. Makin pedes. Iki memang arani panganan ini enak, pedes itu menanan. Ngambil gedeginan lur. Pedes itu menanan. Eh, Bu. Ditunggu nih mau ya, Bu, kari eco, Bu, nggih. Sama ini, apa ini? Ayam-ayam ini, Bu. Niki kan ayam kampung, sedoyo, Bu. Nggih, kampung. Kok sakit empuk niki eco ngeten niki terus pundi Bu masak dipanggang nggih dipanggang diungkep nggih mantun ngoten santen ngoten nggih napa sedaya ngoten dipanggang semua atau mboten nggih jadi khusus panggang niku sing panggang kalih pedes tok oh pedes kalih panggang dipanggang nggih nggih napa niki ayam jago semua atau gimana mboten mboten nggih ini 1 kilo ayam 1 kilo Ayamnya ayam jago ayam betina Bu. Ayam campur. Ayam campur. Soalnya di situ ada tulisannya jago ya Bu. Tapi memang ini jagonya ayam pedes. Nggih, jagoan Bu pedes ya Bu. Super pedes. Super pedes nggih. Terus kalau seandainya masyarakat Banyuwangi datang ke sini Bu. Kalau seandainya pingin ayam pedes harganya sampai berapa Bu di sini Bu? Kalau apa ayam sama nasi 30 plus minum 33. Oh, 33 nggih Bu nggih. Terus ayam kalau ayam aja 25. Ayam aja 25, ya. Tidak ada nasinya nggih Bu. Iya, tanpa terus, nasi. Untuk ayam anunya Bu bumbu Bali terus sama juga sama, harganya ya. Nggih. Terus sama ini? Kalau cuma belut satu porsi 10.000. Oh, 10.000. Kalau ini Bu? Kalau lele satu porsi ya 10.000. 10.000 juga. Dendeng raginya Bu? Sama. Tebel ya Bu. Sama ya. Nggih, eco niki. Sama nggih Bu nggih. Sama. Porsi 10.000 cuma udang sama wader belum nih kok, belum selesai. Soal iki suken di sing teko mrene lur. Biasanya buka jam pinten mriki Bu? Nggih, jam ya mboten niku cuman kan niku wae dereng. Oh nggih. Di sedanten. Tapi jamnya jam berapa? Jam 4. Jam 4. Sampai jam pinten Bu? Sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Lur. Kadung riko bengi jam 09.00 mendhuwur alam. Ya mrene yo pengen sampai jam 02.00 iki ternyata. Ibuke mari mule toko kene masak malih nggih Bu nggih. Langsung belanja. Ibuke kuat ternyata masak niku niku. Tapi yang jelas Lur, panganan-panganan hangono ning kene iki memang top. Panganan enak, pedes yo mantep. Mari diku bumbu ragi lan lain sebagainya itu rasanya juga
yang disukai, paling disukai ya pedes itu. Oh, ayam pedes ini paling favorit nih, Bu. Iya, favoritnya. Favoritnya ayam pedes itu. Iki tempatnya aja sampai lali Riko. Riko adung ning Kecamatan Genteng, ning Terminal Lawas nggih, Bu, nggih. Masuk saja ke sana itu apa, Bu? Pasar. Kok masuk ke pasar? Pas pos katon wis. Soal nggih, pos polisi mburine mari diku ana warung ayam pedas lumayan nggih, Bu, nggih. Enak. Kanggo riko kabeh hang menikmati kuliner-kuliner Banyuwangi. Hang kepengin weruh endi ben panganan hang enak. Aja lali ning acarane atuh-atuh. Riko hang duwe warung, duwe restoran utawa riko duwe tempat makan atau dodolan panganan, aja lali. Kontak isin nang kene ya. Ya. Panganan yang gini gini, wih, rasane winuk, pedesnya mantep, bumbunya enak, raginya sip gini-gini, pentol jarene wong, ini kan? Ngapak itu jare pentol pokoknya rasane. Bu, sayang Bu Eco ya. Nge. Rasane Eco. Kesane sedoyo niku ngraosaken mengke ibu tenggriya bungkus mawon mengke kersane sedoyo semerep. Ah salah, Bu. Iye kula bungkus niki mengke. Ibu apikan Bu iki. Matur nuwun nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu, kula mriku, Bu, mumpung anu naik ibunya berbaik hati, mumpung kurung berubah pikiran, merono alung. Ketemu maning ning acara Hang Podo. Aduk-aduk.